يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما. سورة البقرة ayat ke-185. 186. 185. Satu dah beri. Syahrul Ramadan. Ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Dia sunnah belajar tafsir ni ialah baca Quran. Baca Quran yang kita baca telah. Jadi bagi sesiapa yang kurang fasih tentang Quran ni, ikut baca. Yang kurang pasti ni secara tidak langsung lah panggil belajar baca Quran lah. Secara tidak langsung. Ini mukadimah ya saya nak ajar ni. Besoknya kita akan baca seluruh ayat yang kita nak mengajar. Seluruh ayat. Baik, ini ialah berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Ini ialah berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Ini ialah hukum hakam. Ya surah Baqarah, surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Ini adalah hukum-hukum dalam syariah ibadah, hukum-hukum ibadah. Jadi, baik. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu alladhi unzila fihi al-Quran, ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, iaitu pada 17 Ramadan. Hudan linnas, ia sebagai petunjuk bagi manusia semua sekali. Semua manusia, tak kira Islam, tak kira kafir, ia adalah petunjuk bagi semua manusia. Cuma orang yang terima Quran ni ialah orang Islam jelah masalah. Quran ni untuk semua. Wa bayyinatin minal huda. Dan Allah Taala telah menjelaskan daripada Quran tadi berbagai-bagai contoh petunjuk yang ada dalam tu. Jadi kitab Quran ni kitab yang ada hidayah bagi sesiapa yang mengamalkannya. Wal furqan. Dan dalam Quran itu juga ada furqan, iaitu yang dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Kalau ustaz yang mengajar tafsir Quran itu tidak reti membezakan yang hak dengan yang batil, itu masalah besar dalam pengajian agama. Tafsir Quran ialah untuk kenal Allah. Nak kenal Allah bermakna lawan bagi kenal Allah ialah kufur pada Allah. Mana ustaz kena beritahu yang sepatutnya gini. Kalau buat selain pada tu, kufur. Ni dah cara dia. Dia kena beritahu dua-dua. Tidak boleh beritahu yang elok, yang lawan macam mana. Jadi semua ayat Quran berkenaan awal semua berhala lah ke? Tak. Mereka terjemahnya ayat Quran ni semua berhala lah ke?
Jadi kita rasa tak kena kita ya. Tak. Baik. Faman syahida minkumul syahra falyasum. Maka siapa yang dapat menyaksikan siapa-siapa di antara kamu yang dapat menyaksikan bulan anak bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ada satu hadisnya, sahabat-sahabat semua tak nampak nak bulan. Tiba-tiba datang satu orang, dia kata, oh saya nampak nak bulan. Nabi kata, kamu percaya Allah? Ya. Dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi tak kenal kan ini. Bila dia kata begitu, Nabi kata esok kita puasa. Seorang yang tengok. Yang kita pula, ya, Singapura puasa, Thailand puasa, kita tak puasa. Allah. Satu benda yang apabila kekufuran ini berlaku seluruh menyeluruh, kekufuran ini berlaku sikit banyak menyeluruh, bermakna umat Islam ni tidak boleh bersatu padu, tak boleh. Bulan puasa tu anak bulan sudah tengok dah, Singapura dah tengok ke, Thailand dah tengok ke, yang kita ni kena puasa lah. Tapi tidak, kita dengan keakuan kita tu, atau kita telefon, mengucap 25 sadat ke apa-apa. Tak. Allah, macam mana tak tahulah. Macam di Indonesia, ada puasa atau tak puasa? Jadi gini, Indonesia puasa. Kemboja puasa, Thailand puasa, Singapura puasa. Kita tak ni masalahnya. Jadi kita kata, oleh kerana kita mengintah negara kita, maka tak payah puasa lah kita tengok anak bulan kita. Jadi hubungan ukhuwatul Islamiah tu tak ada. Nah, antara negara-negara pun tak ada. Dia sepatutnya satu je ni. Kita naik kota pun tak naik kota. Tak ada, saya cuba nak beritahu. Ya, bahasanya kepincangan tu lah. Tapi kalau bulan haji, ikut Saudi lah kau. Tengok Saudi kata satu Zulhijjah hari apa. Semua kita ni satu Zulhijjah pada ni. Ikut Saudi lah kau, tak pasal raya haji. Tapi kalau puasa tak ikut. Patutnya kita ikut Saudi ya. Ikut Saudi lah. Gitulah. Ataupun macam mana kita dapat keputusan lah. Orang alim ramai ni. Takut ulaimu takutnya. Iaitu yang kurang reti takutnya. Yang mengetah. Waman kana maridan, maka sesiapa dia pada kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah puasa itu pada hari lain. Maknanya tak puasa boleh bagi orang musafir ataupun orang sakit. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Taala ingin bagi kamu itu kelonggaran, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Taala tidak nak timpakan ke atas kamu kesusahan. Dulu puasa ni, mula-mula Islam dulu, puasa ni siapa dia tidur, mana-mana celik mata tu sudah puasa. Mula-mula Islam. Allah, ramai orang ada tengah tunggu bini, dia tengah masak, terlena. Tak dan buka puasa. Ada hadis. Tak dan buka puasa, terlena. Celik tu bini dia sudah siap masak tu. Dia sudah tak boleh makan, sudah puasa balik. Ya, kita buat ni semua sudah di anu, kita belajar hadis lah. Kita tahu betapa yang kita buat ni yang paling mudah sekali nak puasa. Tak boleh tidur dengan bini masa tu. Allah mah, satu hal sahabat Nabi pulaknya. Ada bini bakar kan? Bini pun nak suami dia. Suami nak bini dia. Tak boleh tidur sekali. Tak boleh apa-apa puasa. Tapi malam boleh, Ustaz. Tak ada, mula-mula. Tak boleh ni. Tak boleh ni.
Ni mula-mula ni kena tahu ni. Kita kena tahu ni. Yang ramai ni tengah tunggu bini tengah masak kan, masak-masak-masak tu terlena. Terlena tu. Ah sorry. Tak puasa balik. Sampai sahabat Nabi tu sampai tak larat dah nak kerja esok pula. Taat dia. Dan Nabi puasa 2 hari straight set, tak buka puasa. Ah. Kena tu letih kita ni. Yang kita puasa ni mudah benar ni. Ni sengaja saya cerita ni supaya awak tahu bahawasanya dalam hadis tak akan cerita satu persatu. Banyak lagi yang selain pada saya cakap ni. Yang mudah lah. Ni setengah ada satu sahabat tu, dia buka puasa dengan berjimak dengan bini dia. Tak ada, tak tahan dah, dah lama ni. Ha. Yang kita pula, ah, tak boleh. Ha. Ha. Mula tengung belaka, tengung habis. Adalah hadir. Baik. Jadi kena gantinya pada hari lain. Nah. Walitukmilu iddata. Supaya kamu dapat melakukan 100% puasa di kepada gantian yang lain. Walitukabbirullah. Dan supaya kamu dapat mengagungkan Allah, bertakbir pada Allah. Alama hadakum, terhadap apa yang Allah Ta'ala telah beri hidayah kepada kamu untuk masuk Islam. Jadi puasa ni kerana balas, nak balas kepada Allah kerana nikmat kama hadakum, seperti mana aku beri hidayah kepada kamu masuk Islam. Sebab tu kena puasa. Alama hadakum, ke atas apa saja hidayah yang telah aku beri kepada kamu supaya kamu masuk Islam, maka puasa tu sebagai tanda syukur kepada Allah. Haji pun gitu. Haji kama hadakum, seperti mana kamu kena buat haji, kama hadakum, kerana aku beri hidayah kepada kamu. Ini tak apa, kita tak pergi haji, tak apa, ya sedap. Kena pergi haji tu masa apa? Kama hadakum, bila baca surah haji. Tapi dalam surah ni pun ada, kejap lagi pahamnya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ditanya kepada kamu oleh hamba-hambaku anni tentang diriku, fa inni qarib, aku ni dekat ya, sangat hampir aku. Ujibu da'watad da'i ila idza da'ahu idza da'ani, aku sanggup nak sahut. Mana sahut sini? Sahut doa satu orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa padaku. Bermaknanya sanggup sahut tu bermakna sanggup terima doa. Yang boleh menerima doa, yang layak boleh menerima doa, yang boleh menyempurnakan doa, memperkenankan doa, yang ialah hanya Allah Ta'ala saja. Oleh sebab itu, tidak boleh berdoa melalui perantaraan. Contoh semaya ajak tu tadi, kufur pada Allah, kufur terus. Semaya ajak perantaraan lah. Ni anak saya nak masuk kereta ni, rumah saya nak buat rumah baru ni, nak buka kedai tak laku ni, tu semua sekali tu adalah kufur pada Allah. Kalau buat sendiri boleh Ustaz kan? Tak ada. Buat sendiri benda yang ajak tu ni? Tak ada hajat, tak ada semaya ajak, tak ada. Kita semaya sunat saja. Yang sunat ajak lah? Tak ada, semaya sunat saja, bukan sunat ajak. Semaya sunat, lepas semaya sunat tu, minta lah hajat apa-apa. Bila kita pergi bubuh jenama hajat tu, ha. Kita pertama nak baca apa? Kita Melayu namakan. Kita orang Melayu. Orang mazhab Syafi'i, saya tanya orang Somalia. Mazhab Syafi'i 100%. Tak, dia kata semaya hajat. Semaya hajat dia kata, tak ada, apa kita tak ada. 100% tu. Maldiv 100% Syafi'i. Nusantara ni aja. Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Pasal kita ni pengaruh Hindu. Hindu dengan Buddha. Kita keliling oleh negara dan kita asal keturunan ni orang Hindu. Pengaruh tu. Faham? Orang Islam mazhab Syafi'i juga. Tak ada pun semaya ajak.
Jadi siapa-siapa ada ajak, semayanglah sunat dua rekat. Semayang mana-mana tak kira, kafir waktu ke, main sunat mutlak ke, sunat apa-apalah. Lepas tu doa. Ajak. Baca dia pun tak tentang sana. Tak ada dah. Tak ada dah. Dah semayang sunat ke, baca lah baca apa. Macam kita kata juga doa. Apa rekat pertama baca surah ni? Oh, tak ada, tak ada. Ha, tu rekod lah. Ha, tu buat syariah sendiri dah lah. Tu buat syariah lah. Baik. Yang tadi saya baca tadi. Yang saya baca tadi lah masa baca masa kita baca surah An-Naml tu. Dah. Saya baca sekerak ya tadi tu. Iaitu asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengaku nak taat kepada Allah. Aku mengaku nak sembah Tuhan Allah. Bermakna sembah manusia syirik pada Allah. Aku mengaku nak puja Allah. Bermakna segala alat pemujaan semua sekali adalah syirik pada Allah. Aku mengaku nak seru hanya pada Allah. Ya Allah, itu mana? Ya, itu seru. Ya, itu mana seru, panggil. Ya. Maka siapa-siapa yang lalu ke pokok besar, pergi kata, minta tolong ni, tu ayah, anak cucu nak lalu. Anak cucu nak kencing, nak minta izin, nak minta apa. Kufur automatik pada Allah. Kufur teruk. Ya Muhammad. Ataupun Ya Allah, Ya Muhammad sekali. Ya Allah, Ya Muhammad. Sekarang ni di masjid-masjid tu, Ya Allah sebelah, Ya Muhammad sebelah. Allah Muhammad tu satu bab dah. Nah, ada yang bubuh Ya Allah. Lepas sebelah dia tu, Ya Muhammad. Ya tu panggil. Ya tu seru. Seru hanya pada Allah. Nah, panggil hanya pada Allah. Zat yang gaib, yang boleh kita panggil, yang boleh kita seru, yang boleh kita doa, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Zat yang gaib, termasuk gaib ni, termasuk orang yang dah mati. Siapa yang seru orang mati? Assalamualaikum Syekh Abdul Qadir misalnya. Huis Akroni ke? Tok Nali ke? Di Kelantan sana, ada satu madrasah hafal Quran. Di sebelah Pasir Mas kan, kawasan Pasir Mas kan. Saya tak mau sebut nama. Pasal budak dia ada bagi belajar di madrasah kita. Budak ni sudah belajar 10 juzuk Quran. Hafiz 10 juzuk dah Quran. Dia kata ustaz dia ajar, sembahyang ajar 2 rakaat, beri salam kepada Tok Nali. Supaya dengan berkat beri salam pada Tok Nali, awak mudah hafing, mudah hafal Quran. Ini kufur pada Allah Ta'ala. Merasa-merasa pelajar. Lepas tu jual air zam-zam yang sudah dibaca. Air zam-zam kan kalau kita beli di kedai tu berapa ringgit? 5 ringgit ke berapa satu botol tu. Air zam-zam lah yang orinya beli. Dia usaha import tu, air zam-zam tu. Maknanya dia nak jual tu boleh lah, dia import kan. Dia usaha bawa balik bagi air tu. Maka dia jual tu tak ada masalah lah. Yang masalahnya pula, air yang sudah dibacakan untuk apa? Untuk cerdik anak. Ni air ni harga sekian, RM30 sebotol. Air zam-zam yang sudah dibaca ni. Supaya budak ni cerdik. Budak ni cerdik. Masuk biasa, cerdik dia. Saya tanya ustaz tu, berapa drum saya kena beli untuk cucu saya cerdik ni? Saya nak tanya. Berapa drum saya kena beli? Awak boleh garanti? Kalau awak boleh garanti, saya nak beli. Tak boleh garanti. Ya, awak pergi jual ni apa hal? Jual doa ni. Ini syirik kepada Allah juga. Allah. Tapi kalau yang air yang biji bubat-bubat ni? Bubat cerita lain. Ni jual ni. Ini sudah bubuh dah ni, stiker ni. Siap dah ni. Saya singgah di Betung hari. Betung Karau. Berhenti kita tidur kat situ, nak balik tu. Maka pagi tu ada tek. Dia letak di stiker dah. Air yang sudah dijampi. Yang tu air mineral yang seduk daripada bumi. Sekian. Dah ditapis sekian, dirawat sekian. Dan dibaca. Yang tak baca harga ni, yang baca harga RM5.
setengah liter. Untuk penawar penyakit ni, 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 ni. Ni syirik lah. Dah lah cerita ni. Jadi, jadi, maknanya kita nak ambil ayat yang asal ni, la ilaha illallah. Kita mengaku nak taat kepada Allah, nak sembah Allah Ta'ala saja, nak suruh Allah Ta'ala saja kita kufur lah. Nak puja Allah Ta'ala saja kita syirik dalam masa bersandingnya, apanya, macam-macam ni. Dengan pakai kerisnya, apanya. Yang masa pilihan raya ni, awak tak tahu tak? Ni. Solat jahat. Tiba-tiba ni, gelanggang silat ni naik. Oh. Macam cendawan naik gelanggang silat. Tak tahu ya, sini. Sini tak ada gelanggang silat ni, di Kelantan mana ni. Macam cendawan keluar gelanggang silat. Bersilat kan? Dia sudah siap sodok-sodok tu. Nak masuk tu, oh ni, start gini. Semua siapa tu? Tu kufur tu. Untuk apa silat kena? Dahlah pilihan raya kan, dia bodek lah ni. Mendapat peruntukan daripada parti A, parti B, tak kira lah. Yang itu tu, yang guru tu. Bukan? Yang bakal calon tu, tak kira lah parti A, parti B, tak kira. Dua-dua buat ni. Dua-dua buat ni, di Kelantan ni. Kelantan dua parti je. Dua-dua buat ni. Jadi dia sembuh gini, masa dalam silat. Jadi kita satu segi, kita nak syiar Islam. Satu segi benda ni kufur pada Allah, tak ada siapa dia beritahu. Saya ni nak beritahu yang silat je ni. Nah, kita tak ada kuasa nak ubah pun. Kita bukan mungkin ayat pun. Kita bukan mufti pun. Jadi, walau macam mana pun kita nak beritahu yang salah tu, kita beritahulah. Jadi, selain pada tu, zikir hanya pada Allah Ta'ala saja. Lepas tu, kita mengaku ada satu lagi. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita kata itu? Saya nak tanya. Kenapa kita kata, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa? Saya nak tanya ni, kenapa? Kenapa kita kata Muhammad Rasulullah? Kenapa? Ikut syariat dia. Kerana kita janji nak ikut Nabi. Bukan? Kerana Nabi itu dalam Quran kata, Nabi itu contoh teladan untuk kamu. Maka ikutlah dia. Nabi Muhammad tu Tuhan kata dalam Quran, tidak semua dia cakap tu bukan daripada nafsu dia. Dia dah cakap tu daripada perintah aku. Bermakna apa yang Nabi buat tu daripada perintah Tuhan. Dan kita je kena ikut dia. Yang berkenaan dengan semayang ajak tadi adalah hadis do'ef. Hadis do'ef maknanya hadis tak sah. Tak boleh nak jamin. Nah, hadis tu do'ef. Saya belajar ni dalam Tirmizi. Dalam Muslim Bukhari sah ada tandanya. Pasal ni hadis do'ef. Dan kitanya tidak boleh beramal dengan hadis do'ef. Tak boleh beramal dengan hadis do'ef. Kita kena beramal dengan hadis sahih sahaja. Habis macam mana kita nak beramal daripada kata-kata guru? Ini guru kita kata baca wirid gini, gini, gini. Pahalanya gini, gini, gini. Hadis do'ef pun kita tak boleh pakai dah. Apatah lagi pendapat guru. Faham? Maka janji nak ikut Nabi, bila kita tak ikut Nabi, iaitu apa saja ibadat yang kita buat, apa saja syariat yang kita amal, yang bukan daripada sunnah Nabi, itu ditolak. Ditolak itu satu hal. Kita buat syariat sendiri. Amlahum syuraka'u, surah Hamid surah. Apakah ada bagi mereka untuk guru yang buat syariat? Amlahum syuraka'u syara'u lakum minad-din, yang buat syariat untuk mereka dalam agama ini. Ma lam ya'zam bihillah, yang belum Allah Ta'ala beri izin pada dia buat. Mana dia tu guru tu? Mana tuan tanya? Mana dia? Ada. Iaitu siapa yang kata ibadat ni boleh pahala sedangkan dalil hadis tidak ada, dia sudah dusta pada Allah. Dia ni buat syariat sendiri. Tuhan kata, walaula kalimatus sabaqat mir rabbika,
Kalau tidak kerana janji Allah Ta'ala melewat-lewatkan azab bagi orang yang engkar, tak nak balas sekarang, sehingga dia hidup, iaitu sehingga dia bernyawa. Selagi bernyawa, selagi itu tak balas. Laku dia bainahum. Kalau tidak kerana aku janji dia, pasti aku buat keputusan sekarang. Wa inna dhalimin sungguhnya wa zalimin ki lafi dhalalim mubin. Duduk dalam sesak yang nyata. Dia panggil orang kufur dah tu. Bermaknanya apa saja ibadat yang kita buat yang tidak ada dalil, orang panggil bid'ah. Bid'ah tu adalah kufur pada Allah. Bermakna kita buat agama sendiri, faham tak? Mana tak ada bid'ah yang baik. Tak ada. Saya tengok dalam TV apa Syekh pun yang dari Indonesia tu. Dia kata takkan Nabi nak buat semua. Dia tak jumpa dengan kita tu lah masalah. Jumpa dengan kita sudah. Yang Indonesia tu. Ada din apa? Dalam buat ni ya. Dia je reka. Lepas tu dia kata. Ha? Baik. Nah. Baik. Ayat seterusnya. Jadi bermaknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalimah janji kepada Allah. Siapa dia engkar kepada janji, dua janji. Satu nak taat pada Allah tidak syirik, satu lagi nak taat pada Nabi tidak buat bid'ah. Siapa-siapa dia cukup janji ini, Tuhan akan bubuh dia dalam syurga. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar, iaitu pahala yang mulia, iaitu syurga. Siapa-siapa yang boleh memenuhi janji. Sekarang ni kita ni tak sampai ayat berkenaan berjanji ni lagi ni. Saya beritahu dah awal-awal ni supaya awak tahu. Nah, bahawasanya kalimah syahadat adalah kalimah janji kita dengan Tuhan. Baik. Wala'allakum tashkurun. Sambung balik situ. Mudah-mudahan kamu dapat bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa tadi pada bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu untuk jadi orang Islam. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila idza da'ani. Hanya Tuhan saja yang boleh menyahut. Akulah yang akan menyahut doa hamba-hamba yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa pada aku. Jadi Nabi kita ke, Nabi Isa ke, Nabi mana-mana ke, tidak boleh menyahut doa kita. Nabi Isa tidak boleh sahut doa kita, doa orang Kristian. Maka Nabi Muhammad tidak boleh sahut doa orang Islam. Nah, jangan kita silap faham ni sini. Saya sengaja kata ni pasal kita Islam kita ni mirip kepada Kristian ni macam ni. Ni macam ni mirip pada Kristian. Falyastajibu li, maka pohonlah diperkenankan doa kepada aku, Tuhan kata. Falyastajibu li, maka pohonlah supaya Allah Ta'ala perkenankan doa. Dalam berdoa mesti minta Tuhan perkenankan doa. Syarat berdoa. Tidak kata minta. Lepas minta tu, ada satu orang tu, dia ada satu orang kawan baik saya lah. Dia hanya minta jauh daripada api neraka. Dia tidak pernah minta syurga. Pas saya tanya kenapa, malu dia kata. Malu nak minta syurga. Maknanya tidak gitu. Nah, minta syurga, syurga yang kita minta mesti syurga firdaus. Jadi kita minta ampun dosa, yang kedua jauh daripada neraka, yang ketiga minta masuk syurga, yang keempat minta syurga firdaus, yang kelima minta jumpa dengan Tuhan pagi petang. Pagi petang. Boleh kan dia berkenan? Maka Tuhan kata falyastajibu li, maka pohonlah pada aku dalam doa kamu tu supaya aku perkenankan doa kamu. Dia ada syarat pula satu lagi, minta Tuhan perkenan doa. Waliyu'minu bi, maka hendaklah yaku. Waliyu'minu sini, hendaklah kamu beriman pada aku sini, maknanya hendaklah kamu yakin pada aku yang boleh memperkenankan doa kamu. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu ni terpimpin. Ha, tu dia.
Bila dengan orang kadang kita orang kadang kita pergi majlis apa kan, dia punya doa kadang sampai 10 minit, 15 minit. Allah.